Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita menambah RAM di HP Redmi. Jadi untuk cara menambah RAM itu cukup mudah, ini kita menggunakan seri HP Redmi yang boleh dikatakan lumayan lama. Tetapi kita akan lihat apakah kita bisa menambah RAM ataupun tidak. Jadi caranya teman-teman pergi ke bagian pengaturan seperti ini. Nah kemudian di bagian sini teman-teman pergi ke bagian tentang telepon. Nah, setelah seperti ini kita pergi ke bagian ini ya. Kita pergi ke keseluruhan spesifikasi. Nah, di sini bisa kita lihat seperti ini. Nah, untuk di bagian RAM di sini kita menggunakan ada ram yang digunakan 3 GB. Jadi kalau kita tekan ini tidak bisa kita tambahkan ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau, misal, kalau misalnya dia bisa ditambahkan, kalau kita tekan itu biasanya bisa, ataupun ada tulisan yang bisa ditambahkan. Ya, ini mungkin dikarenakan versi yang lama, jadi kita tidak bisa menambahkan RAM. Jadi silahkan teman-teman cek saja kepada HP Redmi-nya apakah bisa ditambahkan RAM ataupun tidak.